Biodata Ali Palubis. Ia akan bermain di sinetron Dua Jagoan Super MNC TV. Alipah Ajahra Lubis adalah seorang aktris, pembawa acara dan model berkebangsaan Indonesia. Pada tahun 2022 ini, ia akan bermain di sinetron Dua Jagoan Super MNC TV yang akan tayang pada bulan Desember. Ia akan beradu akting dengan Nazar Anus dan Ali Fikri. Berikut biodata dan fakta Alipah Lubis. Biodata. Nama lahir Alipah Ajahra Lubis. Nama lain Alipah Lubis. Nama panggilan Alifah. Tempat tanggal lahir Jakarta 30 Oktober tahun 2006. Umur 16 tahun, pekerjaan pemeran, pembawa acara dan model. Tahun aktif 2013 sampai sekarang. Agama Islam. Keluarga Almira Lubis Adik. Akun Instagram @alipahlubis. Fakta-fakta. Ia mengawali karir dengan menjadi pemenang ajang Little Miss Indonesia pada tahun 2013. Selepas ajang tersebut, Alipah banyak membawakan acara televisi, termasuk La Akademi Junior Indonesia bersama Irfan Hakim, Indonesian Idol Junior musim kedua bersama Tara Budiman, dan I Want to Know bersama Ria Ricis. Alipah memulai debut film pada tahun 2018, berperan sebagai Meli dalam Koki-Koki Cilik yang membawanya pada nominasi Piala Citra untuk pemeran anak terbaik. Selain bermain film dan sinetron, ia juga kerap membintangi beberapa film layar lebar, FTV, dan sitkom. Ia juga pernah menjadi presenter di beberapa acara TV. Tercatat, ia sudah membintangi 4 film, 1 serial web, 8 sinetron, 3 FTV, 2 komedi situasi, dan 1 single. Itulah tadi biodata dan fakta Alipah Lubis. Sukses terus di dunia hiburan tanah air Indonesia.